Bos, aku mau lihat mobil bagus. Bukan itu mobil jelek gitu. Mobil bagus, Omen. Nanti kita lihat sama-sama ya. Lihat mobil bagus. Oh. El Grand tahun biru ya, Ki. Lihat depan ini sih. Ini punya orang kaya ini, Bos. Mobilnya banyak. Itu showroom motor nih, punya Valentino Rossi itu, yang baju abu-abu itu master gear saya, itu master gear. Dia punya showroom mobil bekas. Ini kata master gear-nya cuma stiker ini, pecah-pecahnya. Aman, bodi enggak masalah. Jamur sedikit, Bos. Tapi ini di anu hilang. Jamurnya hilang. Kulit bisa mutar joknya, lagi dipraktekkan sama yang punya ini, muter joknya. Kita lihat dari belakang. Mau lihat joknya diputer, Bos. Ini mobil bagus ini. Jadi dalamnya bisa buat meeting. Wah, itu kan. Untuk konferensi. Ya, bisa untuk konferensi. Anaknya, bos. Lihat tuh. Ini tarik sana bisa jadi. Oh, iya. Ini apa? Bisa untuk. Yang depan itu apa, Pak? Yang warna-warni itu? Ini enggak, tambahan saya. Oh, tambahan. Ini anak-anak duduk jadi. Oh, itu buat anak-anak duduk. Sampai sana ini panjang ya. Begitu kan? Bisa diputer. Kilometernya 124.000. Ini tahun 2009 loh, Bos. Nah, tuh panel. Iya. Fitur-fiturnya jos ini. Wah, tulisannya masih bahasa Jepang. Oh, tulisan Jepang.
sunroofnya dibuka tuh. Sunroof. Bisa lihat bekas kan ini bos. Tuh masih, wah ini belum belum capek ini. Velgnya miring 18. Ring 18. Ukuran bannya 235/55. Nyampe loh. Mobilnya ini nyaman ini bos, jadi kalau cari mobil nyaman ini bisa jadi opsi, bisa jadi opsi kan. Tapi sayangnya reget bos, karena jarang dipakai dan cuma diparkir di garasi. Ini reget, ini tinggal dicuci aja beres ini. Ini dalamnya jos ini. Rungokno suara mesinnya bos, masih halus. Iya, untuk nonton ini film enak ini. Nanti 51 channel nih, Pak. Iya. Full. Ini aja, Pak, ya. Bang, ayo, Pak. Iya, ada artisnya. Enggak usah dihalus, itu enggak ada. Ada artis ya. Ah, dia udah ada semua di. Soundnya bagus. Bila tak ada lagi cintamu. Sayangnya lagunya alay. Kemarin kita itu bayar pajak berapa ya? Pajaknya, pajaknya 10 juta. Ini pun memang harus untuk uang sugih ini. Master Gear saya lagi nego harga bos, biar harganya cocok. Nanti kalau bos-bos pengen tinggal hubungi saya di nomor di deskripsi, tak bantulah. Mobilnya bos-bos ini om, pajak aja mahal 10 jutaan. Nek enggak bos enggak usah belilah. Bos aja yang beli, kasihan nek enggak bos nanti enggak cukup duitnya. Bos, kondisi piye, bos? 70%. Bagus. Biasa. Tapi menurut kita itu walaupun mobilnya biasa tetap dianggap jos karena harus laku. Jadi bos-bos yang pengen mobil ini bisa hubungi saya di deskripsi atau bisa nanti cek langsung, tak antar ke rumah, nego harga langsung boleh, tapi jangan lupa disisikan buat saya, sedekah. Intinya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah sedekah.
Ya. Sehingga geseknya saya 2-3 biji sama dia. Sehingga dilebihkan gitu. Iya. Jadi enggak repot. Gesek mesinnya diangkat, Bos. Gesek aja. Kalau dari segi usia kan 10 tahun. Untuk kondisi seperti ini ya. Masih bagus karena kilometer baru 120.000. Suara juga masih halus. Cuma ada beberapa perbaikan di interior terutama aja. Dengerin tuh, Bos. Cara master gear saya udah ngomong itu berarti udah bener itu. Nanti gak perlu ngelihat, cuma yang penting naksir, bayar gitu, tak antar ke rumah bisa. Seluruh Indonesia tuh, master gear saya tuh selalu detail banget tuh, Bos. Tuh inget kayak itu. Itu kan sampai ada semut satu di mobil aja pasti dia tahu. Itu kan tuh. Tuh. Nah dia itu lagi. Nah kan di situ ada semut satu lagi nyandal, dia aja tahu. Pokoknya jangan salah pilih kalau beli mobil bekas. Saya sudah punya master gear yang siap untuk njenengan, Bos. Nanti tinggal dikonsultasikan, pasti akan dapat mobil yang paling baik. Begitu. Udah dapat semutnya, dia pergi. Namanya sales tetap dipengaruhi, Bos. Ditawari baru Dakar. Ini sales. Kita di sini cuma sales, Bos. Yang penting mobil kita laku, bekasannya laku. Tuh. Itu lambi sales, Bos. Nah, dengerin tuh. Itu sales tuh yang ngomong. Nah. Pintar tuh sales sih. Jangan meremehkan sales. Lambe sales, Bos. Ya. Iya, nah itu masalahnya. Itu Mitsubishi yang lalu kita lihat ya, benar Pak. Kalau Mitsubishi itu kita memang ini Pak ya. Jadi nggak tahu nih. Oke, cukup sekian dari kami ya. Tetap subscribe di channel Mas Jati karena subscribe adalah sedekah. Untuk info lebih lanjut ada nomor saya di profil, nanti tinggal telepon ya. Ini saya tak pamit dulu, ini master gear saya udah mau ngakhir mobil lagi, ini mau lihat mobil premium lagi. Jadi sekedar masukan saja, area Jogja butuh mobil bekas. Nanti mau lihat cari mobilnya sendiri boleh, tak bantu. Master gear saya siap untuk membantu, tapi dengan syarat, Bos. Dengan syarat ya tahulah nanti. Dan intinya jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Terima kasih.